menyiapkan plastik ukuran sekitar 17 kali 6 cm. Di situ kita tuangkan yang mau kita packing, tambahkan air, kira-kira seperti ini. Kasih tuang antara air dan udara kira-kira 30% untuk air dan 30% untuk udara. Kemudian kita ikat. Untuk pengiriman jarak jauh sebaiknya kita menggunakan plastik yang double agar bisa meminimalisir terjadinya perpecahan plastik dalam perjalanan. Nanti seperti ini. Kemudian untuk tempat kita sediakan box styrofoam yang sudah dimodifikasi. Tampak luar seperti ini. Tampak dalam. Dan ikan taruh sini agar menjaga ikan tidak goyah. Kita bakal sih plastik yang dibesarkan. Untuk mengganjal pergerakan ikan. Tuh, tutup. Nah, ini. Terus kita lakukan rapat